ya, hati kita kira ada. Sebab itulah kita kira tak dapat tidak, kita kena jadi guru-guru yang mutabar untuk memimpin kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan bagi dia Isra dan Mi'raj, ya, bagi dia juga dipandu oleh Jibril. Sehingga satu peringkat sampai ke pihak Sidratul Muntaha, Rasulullah seorang diri berjumpa dengan Allah, lalu dipadukan semayang padahal itulah kita jalan tasawuf. Perluan kepada guru kita yang disebut, yang dikenali juga dan dinamakan Baisyah, yang mana Pak Baisyah kita ada yang tasawuf, yaitu mereka yang berjaya memimpin nafsu dia atau memimpin nafsu seseorang daripada nafsu yang mazmumah kepada nafsu yang mutmain, nafsu yang mahmudah. Sifat mahmudah memimpin nafsu dia daripada dia tak kira kenal Allah kepada nafsu yang duduk bahawa kau reza kanaat. Jadi bila seseorang itu jumpa guru kenal, insyaAllah dia dapat memimpin nafsu dia. Jadi jadi berdasarkan pelajar yang diberikan kepada saya, tersawuf pemakin mempercepatkan kita melahirkan petugas yang ikhlas. Kerana nak kemainkan sifat yang ikhlas di dalam diri seseorang, di dalam kampus seseorang, dia membuangkan sifat yang melalui proses perbiasaan. Dia menerima memang tarikan daripada guru-guru yang sabar yang diperlakukan oleh dunia Islam. Contohnya di Malaysia ini ada tarikan-tarikan yang sabar di mana yang diantarkan daripada sekolah dulu di sini, saksi kita tadi tarikan samanya. Kita mencumpa guru kenaan, kita talaki betul-betul kemudian kita amalkan menuntut apa yang kita sampaikan kepada kita. Begitu juga dapat samanya untuk kita amalkan secara perseorangan. Kerana yang berpersoalan, yang berpersoalan ini itu yang berkaitan kebatinan dalam kebatin dalam hati. Jadi itulah. Kalau kita tak mendalami itu, bertemulah pada malam ini pada penerokan untuk kita dedahkan amalan kesufian di dalam diri kita untuk menjadi seorang hamba yang ikhlas, yang ibadat di waktu beribadat di waktu malam. Sanggup kita berdiri di waktu malam untuk mencari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menambahkan, jadi harapan saya panjang.